Oke, okay, teman-teman. Hari ini kita akan belajar dengan aplikasi Excel. Jadi, pertama-tama klik Start, lalu pencet Excel. Di sini harusnya ada pilihan-pilihan, tapi pilih yang black. Ini kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi ini. Dan ada yang pernah memakai mungkin bisa memberitahu kami apa ini. Ya, benar, ini adalah rules. Dan yang sebelah sini adalah kebalik. Ini columns dan rows. Sebelah kiri, sebelah atas. Nah, di atas ini ada alat-alat yang nanti bisa dipakai. Ada pengganti teks, ada pengganti tempat teks atau lokasi. Ada juga untuk membuat dua sel menjadi satu. Seperti ini. Di sini juga ada pengaturan angka. Jadi jika ingin menambahkan satu nomor, mungkin dengan kurensi dolar. Di sini ada pengganti warna tabel. Di sini ada insert, delete, dan format. Bisa dipakai satu dan seperti ini. Lalu di sebelah kanan ada auto zoom, fill, clear, sort and filter, find and select. Jika ingin menemukan sebuah sel, misalnya, bisa menemukannya dan menulis. Di sini ada book 1, sheet 1, selnya, dan value-nya. Oke, untuk sekarang segitu saja ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam. Terus sekarang tugasnya adalah menulis di kolom A1 apa yang disukai dan B1 apa yang diinginkan.